Yo juga guys, me and Daniel, welcome back to my vlog. Hari ni, sekarang pukul 8.20 pagi. Aku ada dekat area, mana? Shah Alam, Bukit Jelutong. I don't know, mana entah ni. Sebabkan ada wedding 8.30. Sekarang 8.20, pengantin tak sampai lagi, Shan. Tak ada siapa sampai lagi, family semua tak sampai, aku je sampai. So basically, one of our close friend, best friend lah. Effie, dia kahwin. Lepas wedding ni, probably aku akan beli kamera. Bukanlah probably, macam confirm jugalah aku. Aku akan beli kamera. Saja je, nak beli another camera for production aku. Senang sikit. Alhamdulillah, ada rezeki. Sebab aku memang plan before ni lagi aku nak beli. Before office terbakar. So macam, hati aku stop sekejap masa office terbakar kan. Tapi tak apa, kita tak nak cerita pasal tu. So ya, sekarang kita tengah tunggu je ni pengantin dan keluarga pengantin sampai. Sebab ni small wedding je. So, kena sidai dengan pengantin. Sebab Effie memang selalu sidai aku. Aku selalu pick up dia sidai aku pernah sejam. Aku dah sampai bawah, kimak dia. Sekarang ni dah 8.32. Tapi sumpah macam tak ada siapa-siapa tu. Wedding hall tu boleh nampak. Tapi sumpah aku tak nampak Effie punya family tak ada. Alia punya Effie, Alia punya Effie pula. Alia punya family pun tak ada. Macam mana dia nak Effie live ever after? Siapa yang dah sampai ya? Untuk tahun tak kenal. Weh, sumpah dah lambat Dovi. Dia dah sampai lah. Ada lah, tapi sikit lah. Weh, apa dia nak kena askar tu? Macam cara pun lambat tengah sampai. Kau tak penting sangat kau, Vi. Takde. Sebab tak training macam askar. Habis aku ni yang bukan askar, aku orang first, babi. Kita orang first tu masa sampai. Korang orang askar, orang askar. Cepat bodoh. Okay. Family aku lagi 10 minit macam tu sampai. Family kau pun tak askar, sumpah family kau askar. Babi dah pukul 9 lah Zil. Family aku memang kena sampai dulu yang nak menikah ni aku. Yelah, family kau pun lambat. Style kak asalnya pengantin ni, aku geram juga. Ha, ni family dia semua baru sampai kak. Baru betul pengantin baru sampai. Bapak lambat. Dia sampai 9.14 minit. Literally sejam lepas aku dengan Wani sampai. Family dia semua baru masuk kak Syah. Bapak lembab tu. Pengantin perempuan tak muncul kan? Aduh, ilah. S10 helai daun ciri. Weh, bapa kaya dua Alia? Dah, datang naik heli. Bapa kaya dua Alia? Power gila tu. Weh, apa kau lambat sangat tu? Aku tak ada. Sebenarnya semua dah awal. Kau hotel mana ni? Johor? Ah, simpan pulai. Bapak askar tu. Aku mandi lama. Aku mandi lama gila. Pinjam songkok. Kau tak buat songkok? Tak. Aku ada cap. Dah aku sebut lah. Jangan. Okay. Siapa Zakaria tu? Zakaria ni lah yang sponsor kita orang. Oi, sponsor si Yel. Zakaria. Siapa kau go wallet? So, kau nak lepak makan ni? Toko. Push nenek, Nur Ali Afi kan ni. RM300 tunai. Aduh, dah bahasa Arab. Babi tunai tu sebab Melayu pun tu. Dah settle lah wedding Effie dengan Alia. And aku pun dah dekat Ampang dah ni. Aku dah hantar Wani dekat Damansara. Now aku dekat Ampang. Aku nak tukar baju sebab ni honest opinion aku. Aku tak nak jatuhkan sesiapa, bisnes sesiapa ke apa kan. Tapi ni baju bulan bintang memang tak selesa lah bagi aku. Panas lah, tak kena lah dengan aku. Ni opinion aku je, korang suka, korang suka lah. Ni bagi aku macam tak berbaloi lah. And Effie suruh pakai aku, suruh aku pakai colour nude. Kulit aku tak sesuai tu colour nude. Nasi macam tak handsome. Macam terlucar sikit sebab aku pakai samping macam ni. So ni aku nak balik office, tukar baju.
And then angkat barang sikit untuk hantar ke aku punya production house dekat Malaysia. And then probably beli ni lah kot. Beli kamera. Kau ni bodoh lah ni. Kau ni kacau. Tak les ke? Geli lah bodoh. Mana Syaz Wanai? Aku tak tahu dah rumah dia mana. Syaz Wanai on the way. Kita masak kan? Eh, bapak esensial. Hello? Wani? Okay guys, tadi sebenarnya aku pergi COD kamera. And aku beli kamera second hand. Sebab kan, aku tak tahu nak cakap second hand ke apa. Dia baru pakai sebulan, shutter count baru 1000. Memang tu rendah gila. And rezeki aku, aku nego dengan dia sebab aku budget tak ada. Okay, sebenarnya cerita dia macam ni. Aku memang nak beli kamera dah lama, before office terbakar. Aku nak beli kamera yang lagi baik. Nama dia Sony A7C. Tu body dia saja berapa lah, 7000 ke berapa tah. And then lens lagi mahal lah kan. Lepas tu aku ada budget tu. Tapi lepas office terbakar, aku rasa macam berdosa kalau aku nak spend almost 10,000 for a camera. So aku dah fikir-fikir-fikir, aku bajet aku rendah lah. So duit tu memang aku terpaksa pakai juga. And memang aku perlukan kamera untuk production. So aku belilah ni Sony A6400. Kamera ni dulu aku dilema nak beli kamera ni ataupun kamera yang tengah pegang ni, Canon. Tapi aku, sebab aku tak reti setting, so aku beli Canon. So yang ni sebab aku dah ada videographer, member aku Anip. So aku beli ni je lah. Sebab Anip memang reti pakai Sony, Anip memang reti. Lepas tu yang mahal sebenarnya lens ni. Lens ni kalau baru 2000 lebih. Yang ni aku beli satu set terus dengan dia. Dua-dua dia baru pakai sebulan. Ni sekarang kita kat kedai Megat tu, Wani kat luar. Ya, ni lah aku beli. Total almost 5,000 juga, 4,000 lebih. And rupanya aku COD dengan Mamat tadi tu, rupanya dia pelakon. Aku duduk sembang kan. Lepas tu aku tengok Instagram dia, bapak ramai. Rupanya dia pelakon TV3 apa benda tah. Tapi nama dia, aku rasa siapa yang kenal-kenal lah, Nazifi Muaz lah. So I just telling you guys lah, walaupun tak perlu kan. Tapi tu je lah. So thank you to Nazifi Muaz. Dia memang very friendly. Dia pun cakap kalau nak tahu apa-apa just WhatsApp, tanya. Sebab dia memang tahu pasal videografi, dia minat. So macam aku ni, ni semua benda auto. Aku yang bodoh sikit. Tapi ya, alhamdulillah, to my second camera Sony and lens Sigma. Alhamdulillah ni 18-50mm aperture 2.8. Kalau kat sini based on the price tag pun, kalau price tag kamera pula 4999 ah, tapi ni aku tak tahu zaman bila punya harga kan. Tapi this is the camera lah, very very new lah. Testing new camera. Ya. Cemat lah, cemat. Okay, autofocus dia lawa. Basically tadi banyak gila kita buat benda. Aku, Anik, girlfriend Anik, Wani, Megat. Lepas tu kita pergi Melati Mall. Lepas tu aku pergi Wan Sobok Mall, aku potong rambut. Sebab esok nak shoot, so aku rasa macam lalang boleh lah. Dengan next show aku nak half marathon, so nak ringan lah sikit kan. Lepas tu by the way ni aku pakai kamera aku yang memang aku pakai. Ni kamera yang aku dah beli, ni lah dia punya full setup. Nampak besar sikit sebab lens dia panjang. So yeah, ni aku kat Lawyat sebenarnya aku nak beli another camera. Ni pun memang plan dah lama. Plan dia memang sebelum office terbakar. So aku rasa macam hari ni aku nak complete kan. Sebab esok nak photoshoot, so aku nak settlekan semua benda. Dia leke tu kau. Aku dah lah tidur. Ramai jel. Kad boleh? Kad ada masalah. Online tu bagi murah lagi lah. 1799. 1750. Ini saya banyak. Okey, lari. Okey. Online transfer. Telefon download aplikasi. Apa nama? Insta. No, your name tak ada. LG. My name ada aplikasi. Insta 360. Nak lah, calah. Okey lah, ada protek. Protek. Unik lah ada protek. Try mau. Ya, saya tak suruh. Saya dah cakap tu lah. Ini sangat ketat tau. Buat lah. Terus
sebenarnya cuma. Letaklah fridge kan. Kita orang nak beli ni untuk fridge je. Fridge? Sekarang ramai curi makanan kita lah. Oh, tapi nak masukkan dia leceh kat eh. Hmm? Alamak, dah terpanjang lah pula. Dia macam ni. Betul, betul. Oh, betul. Oh. Ni je sebab I beli. Lari, lari. Stik, stik. Oh, no. Protect. Ada protect. Okay. Influenza. Influenza. Ui, teruk. Tadi sikit tengok, je dah rekod lama. Tengok, oh, tengok sini, tengok sini. Dia marah, dia marah. Masuk gigi. So, aku dah beli another camera. Eh, by the way, ni Bella. Shabelot. Shabelot. Lepas ni, probably aku vlog still pakai Canon. But ni, entah, aku pun tak tahu kenapa aku beli lah. For TikTok kot. For TikTok ke apa. Ni untuk naikkan semangat aku balik. Aku pun dah bersedihan kan, few times lah. So, benda-benda yang tak sepatutnya jadi. Tapi disclaimer, ni semua memang aku beli. Aku dah reserve duit aku sebelum office terbakar lagi. And alhamdulillah, no matter what, sale daripada korang beli barang, aku dapat ada duit lah, rezeki lebih, alhamdulillah. Tapi memang duit ni aku dah letak tepi lah untuk beli kamera, dua-dua kamera. Satu untuk Anip, untuk production. Yang A7C sepatutnya, tapi aku mampu A74 je lah for now. Alhamdulillah dapat kat, tapi lens tu mahal kat kan. So ni untuk TikTok ke apa ke. And this camera still my main camera for my YouTube. Yo, what's up? Sheesh. Yo. Content creator, let's go. Kamera. Tak nak beli, tak nak beli. Tak nak beli? Haa, tak. Back. Haa, boleh masuk, masuk. So basically guys, malam ni, sekarang sebenarnya dah nak pukul 12 malam dah. Kita orang baru nak start kerja, nak steam iron semua sebab esok kita orang nak shoot dekat jauh lah. Kita nak shoot jauh, awal pagi, pukul 6 kita dah gerak. So pukul 5 lebih dah berkumpul sini. And aku just nak share dengan korang lah apa yang aku beli today. Alhamdulillah, terima kasih juga dekat korang yang beli-beli barang aku. So that aku ada duit extra. Walaupun banyak lagi aku kena settlekan. Office pun macam boleh nampak betapa bersepahnya. And then this is my new camera for production. Okay lah, A6400 je. Tapi alhamdulillah, aku happy-happy sangat-sangat-sangat. And then another one is InstaGo 360. Ini for TikTok, for Instagram. Macam tu je lah. And I can do vlogging juga. Sebab aku kan macam korang tahu aku malu gak. So macam okay akut. Aku rasa ni at least kurang malu sebab dia kecil gila. Besar jari ya. And then aku rasa tu je kot. Tak ada apa-apa sangat. Kita orang nak start buat kerja dah. And nak try tidur awal kalau sempat. Sebab esok pukul 5 dah kena keluar dari rumah and gerak. Kunam from here. So I see you guys on the next episode, next vlog gonna be tomorrow juga. Sebab aku akan buat shooting semua pakai kamera baru. We'll see how. Yang ada sekarang ni team aku, Anip, Mansur. Subscribe, like, sabar karat. Babi cringe juga aduh kau ni sebenarnya. Mansur, ni Syazwanoi. See you guys on the next video. Sarapan karat, like, comment, share. Ciao. Sebab tu calar banyak. Bukan calar pun ni crack baby. Tak nak masuk. Ui, nak beli.